Halo guys. Kembali lagi bersama saya Amalia Syahrani. So, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dilancarkan berbagai-berbagai macam musibah atau ujian kayak tugas lumpuk gitu. Semoga cepat-cepat clear ya guys. Nah, di video kali ini saya mau ngonten bikin tutorial cara import beras dari internet, mungkin dari web-web lain ke Photoshop. Di Photoshop itu kan ada kayak buat beras gitu kan. Nah, di beras bawaan Photoshopnya itu terlalu original. Nah, kita kan pasti pengen kayak berkreasi gitu, kayak pengen lebih menarik. Jadi kayak kita tuh pasti harus ada explore keluar gitu, nggak original banget di Photoshop itu. Nah, pastinya dong ada teknik buat masukin berasnya ke software Photoshop itu. Kebetulan video ini dibuat saya sekalian praktek ujian praktek gitu, buat nilai ujian praktek. Jadi buat yang kalian yang mau masukin beras import dari luar ke software Photoshop dengan cara mudah, yuk tonton terus videonya. Oke guys, kalian bisa langsung aja ke Photoshop kalian. Kalian bisa langsung buka Photoshop kalian. Nah, di sini punya gue ini canva, ya itulah pokoknya. Ini buat coretan doang, buat ngebuktiin ya guys. Nah, punya gue kan, lihat guys, brushnya kan masih kayak ori-ori gitu loh, tapi kayaknya ini enggak deh, tapi kayaknya ori deh ini, soalnya gue belum pernah download gitu, tapi sebenarnya mudah banget sih buat download brush gitu, kayak gampang aja gitu nih. Kita buktiin aja ya, gampangnya segimana sih gitu. Nih guys, kalian bisa langsung ke Google kalian ya, Google punya kalian. Terus kalian ketik aja brush Photoshop, tapi jangan lupa pakai PNG. Nah, kayak gini. Oke. Okay. Yes. Nah, udah kayak gitu, enter. Dan kalian bisa dapat langsung tapi di gambarnya. Nah, kalian bisa cari-cari, kayak misalkan kalian udah suka nih yang ini nih, kayak keren tuh sih, ya emang kayak save aja langsung. Terus pastikan ininya PNG, kalau misalkan itu JPG sebetulnya bisa, tapi kita cari-cari yang instan aja. Sama aja deh, nah, kalian save aja langsung. Terus kita cari lagi, misalkan pengen yang ini, kalian save lagi, pastikan PNG, kalau JPG juga nggak apa-apa sih, save. Terus misalkan kayak pengen ini, oh my god, this so cool, kak langsung simpan aja gitu loh kamu teh. Pengen yang ini, misalkan save image aja. Nah, ini JPG, oke, okay, ini JPG, ini pasti bisa, sama aja kita buktiin aja kalau JPG juga bisa, JPG. Nah, kalau udah, kalian kembali lagi ke Photoshop. Kalau udah ke Photoshop, open. Terus kalian misalkan mau yang PNG dulu ya, misalkan yang ini dulu, kalian open dulu aja. Nah, open. Nah, di sini kan kayak masih bentuk gini kan, masih ada ininya. Pasti nanti kalau misalkan mau dijadiin brush, pasti ininya ke bawah. Jadi, caranya itu kalian magic tool dulu. Nah, kalau misalkan ininya kan di luar tuh, jadi yang kalian ini di select inverse dulu biar nanti kehapusnya itu backgroundnya, bukan si bulu itunya, bulu ayamnya. Nih, lihat ya di layer. Sorry, bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan lah pasti ya. Nih, kan dari sini tuh. Coba sebelumnya kan kayak gini, belum di inverse. Jadi kalau misalkan di copy itu jadi kehapus gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen backgroundnya yang kehapus, kalian select inverse dulu, terus jadi tinggal ininya doang, selesai kan nih. Ini udah selesai, udah jadi PNG, kayak emang ini benar-benar udah PNG. Kalian
ini langsung bisa langsung jadiin brush. Gimana caranya? Kita ke edit, terus ada define brush preset, ya, oke? Okay? Ke edit, kita ulang, ke edit, terus ke define brush preset. Nah, kalian klik aja, terus kalau misalkan udah, ini udah sesuai, oke. Okay. Nah, udah ada, ini, jadi ini brush punya kita yang dimasukin gitu. Nah, buat tesnya kalian bisa langsung aja gini. Nah, gitu, kayak mau misalkan mau banyakin. Ini lumayan tau gak sih buat kreativitas kalian, estetik-estetik gitu loh. Nah, misalkan pengen yang lain, kalian langsung aja gini. Kayak tadi aja gitu. Tuh, ini udah PNG dari sananya ya guys. Kalau misalkan udah kayak gini, itu PNG dari sananya. Jadi kalian bisa langsung aja ke edit, langsung ke define brush preset, oke? Oke, nah kesimpan tuh nih di sini. Kalian bisa langsung coba aja tes di sini. Tara, gitu guys. Oke. Nah gimana? Gampang bukan nge-import brush dari Google ke Photoshop? Langsung praktek ya kalau kalian mau langsung coba. Oke guys, terima kasih kalian udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.